Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Sakreber dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi tips tentang peternakan, yaitu kemarin kan indukan domba saya itu melahirkan ya bulan kemarin. Namun anaknya 3. Cuma kalau misalkan 3 itu kan ada salah satu yang kurang nyusunya ya. Jadi kita tetap yang kurang nyusunya itu kita kasih susu ya, berupa susu tambahan, yaitu susu formula yang khusus buat hewan atau khusus buat domba ya. Nah, dan ini dia anakan indukan yang ketinggalan itu ya. Kalau dia apa namanya indukannya menyusui, pasti dia ini ketinggalan sama temennya yang duanya ini. Jadi kadang-kadang nggak kebagian susu, kan kasihan. Jadi kalau pas ini nyusu, indukannya udah nggak mau. Nah, jadi kita kasih tambahan ya berupa susu formula. Dan saya akan langsung praktekkan ya caranya dengan ini. Botol ya, botol ini yang khusus buat bayi ya, buat bayi yang masih kecil itu kita kasih susu. Dan ini saya memakai susu formula merek Profat ya. Maaf ya, bukan berarti saya ini mempromosikan produk tersebut, namun saya itu memakai dan menggunakan produk tersebut karena buat kebutuhan domba saya. Jadi seperti ini ya caranya. Nah, ini kalau orang sini biasa dibilang namanya cempe ya, kalau orang Jawa. Ini domba yang kecil ini namanya cempe. Nah, cempe ini umur kurang lebih 3 minggu. Kalau yang duanya udah gede, dan ini karena ketinggalan susunya ya, karena jarang nyusu sama indukannya. Jadi ini yang paling kecil ya. Jadi kasihan, jadi kita harus memberikan susu tambahan ya. Karena setiap harinya ini pasti jarang menyusu sama indukannya, jadi kita gak kasih susu formula, yaitu dengan cara pagi kita kasih, terus siang dan sore dan juga malam ya, dikasih 4 kali ya. Biar domba ini pertumbuhannya juga cepat. Jadi seperti itu kawan nih. Caranya seperti ini kan. Karena udah tiap hari udah kebiasaan menyusu susu botol ya, jadi dia itu kalau misalkan saya datang, domba kecil ini pasti tahu dia kalau saya mau menyusuinya. Jadi seperti ini udah nurut ya, seperti kayak menyusui ke apa namanya, kayak nyusu ke indukannya tuh. Karena udah terbiasa, jadi caranya seperti ini ya kawan-kawan di rumah. Barangkali kawan-kawan di rumah dombanya ada yang anakannya 3 dan barangkali belum tahu caranya. Jadi seperti ini yang saya praktekkan kawan-kawan. Monggo, barangkali tips dan cara saya ini cocok buat kawan-kawan di rumah ya, monggo silakan dipraktekkan. Barangkali kawan-kawan sahabat-sahabat di rumah punya cara lain ya, silakan. Dan ini kalau misalkan indukan 3 biasanya itu seperti ini kawan-kawan. Jadi pasti di salah satu anakannya itu ada yang kurang menyusunya. Jadi kita sebagai apa namanya peternak, kita harus tahu dan bagaimana caranya menyusuinya. Jadi seperti itu, kita beli botol di pasar dan kita isi dengan susu formula tadi. Lalu kita campurkan dengan air hangat dan dikocok-kocok, lalu kita kasihkan sama anak domba ini. Jadi seperti itu. Oh iya, barangkali ada yang indukannya mati, misalkan karena keracunan ataupun karena apa, yang namanya hewan ya pasti ada yang namanya kematian ya. Jadi kalau misalkan lagi menyusui terus indukannya mati, nah kita kasih susu ini juga bisa, nggak apa-apa. Jadi sama aja, jadi pengganti susu indukan ya.
Jadi seperti ini caranya kawan-kawan yang tadi saya praktekkan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe terus biar tetap mengikuti video saya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga yang udah subscribe dan yang menonton video saya, semoga dilancarkan usahanya dan banyak rezekinya. Tonton terus video saya dan ikuti terus channel saya ini supaya tetap nggak ketinggalan video-video berikutnya ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan di rumah. Semoga video saya ini semoga bermanfaat buat para peternak di rumah. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar para peternak yang lain juga bisa tahu. Ya mungkin hanya itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.